Estimasi kebutuhan yang pertama adalah estimasi jumlah rak. Di sini terdiri antara kriteria dan juga satuan. Untuk kriteria yang pertama adalah high density, kemudian kriteria kedua adalah tier 3. Kriteria untuk total area adalah 200 meter persegi, kemudian kriteria untuk area utama yaitu 112 meter persegi atau 1206 square feet. Setelah itu kriteria untuk area tambahan. Area tambahan ini untuk ruangan mekanik dan support, yaitu 88 meter persegi. Untuk tier 3, support space untuk raised floor ratio, yaitu 80 hingga 90%. Ukuran rak yang digunakan adalah 42 U. Kemudian total square feet per rak ratio adalah 2,8 meter persegi per rak, dan jumlah raknya adalah 40.